Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Seputar Jawa TK Malam. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, Kepolisian Polres Tegal melakukan kegiatan bersih-bersih. Kegiatan bersih-bersih ini dilakukan di tempat yang biasa ramai dikunjungi masyarakat. Aksi bersih-bersih dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup di GTP Polisi Peduli Lingkungan dilakukan di Taman Rakyat Selawi Ayu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Ratusan personil diterjunkan untuk membersihkan tempat yang biasa dikunjungi masyarakat. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun mengatakan bersih-bersih lingkungan ini merupakan perintah dari Kapolri yang dilakukan serentak jajaran Polres. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk mengajak masyarakat dalam mencintai kebersihan lingkungan. Polres Tegal menunjuk lokasi Taman Rakyat Selawi Ayu untuk dilakukannya bersih-bersih ini lantaran salah satu tempat berkumpulnya warga Kabupaten Tegal sekaligus tempat kebanggaan mereka, di mana tempat tersebut sering diselenggarakan berbagai kegiatan. Ajak masyarakat untuk mencintai kebersihan lingkungan, ya, dan juga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, ya, karena kebersihan adalah bagian daripada iman. Nah, kami Polres Tegal mengambil lokasi di Rasa ini merupakan salah satu tempat, ya, tempat berkumpulnya warga masyarakat Kabupaten Tegal. Kegiatan bersih-bersih ini tidak hanya dilakukan di tempat yang ramai dikunjungi masyarakat. Kegiatan serupa juga dilakukan di tempat lain seperti di bantaran kali yang biasanya menjadi tempat penumpukan sampah. Agus Subrabono, Sebarang TV.